itu di penjara pakai mesin ini, didorong pakai mesin ini. Wah, mantap juga ini. Sekarang kita sudah berada di atas penjara ini, atau di atas rakit. Kami bersama teman-teman naik motor, tiga motor ini. Dan cepat ya, oke. Sudah menyeberang di sebelah ini. Wah, mantap. Ini saya ferry. Kita sudah meninggalkan daerah Moros tadi. Tidak lama lagi tiba ini. Ini sudah tiba. Sudah tiba di dermaga. Para penumpang sudah siap-siap lagi untuk turun. Ada lumayan praktis dan cepat. Sudah tiba ini. Wah, mantap, hebat ini praktis dan murah. Sponsor rekan atau teman-teman yang ingin menaik silakan kemari. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Oke, selamat tinggal, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu, sekarang saya sudah tiba di perkampungan Empang ini. Empang ini seluas kurang lebih 10 hektar luasnya, daerah Morosi. Kita menuju ke arah yang jauh sana. Jadi kan ada teman yang kebetulan temannya lagi mancing ini, coba kita lihat di sana. Kebetulan teman-teman lagi mengarah ke sana ini. Coba kita menghampiri apa yang terjadi di sana. Apakah di sana mereka dapat ikan, banyak ikan? Wah, cukup luar juga di pemandangannya guys. Tinggal tunggu naik air ini. Soalnya ikannya banyak kan. Posisi cari di mana letak ikan yang banyak. Empang ini di seputaran posisi Morosi cukup luas ini, pemandangannya agak jauh di sebelah mana. Wah, mantap sekali guys pemandangannya. Ini adalah empang yang terbesar di daerah Morosi, letaknya di Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Coba kita mengarah ke sana. Rupanya teman-teman di sana banyak, mungkin ikannya banyak ya guys. Oke. Oke, sampai di sini dulu. Kita ke tempat yang paling. Oke,
sampai jumpa di video selanjutnya.